Halo pemirsa, berita terkini dari SMA Terbaik Nusantara, SMA Academy High School. Peringkat parade pertama pukul 19 IPS kembali diraih oleh Aska Baskara untuk sekian kalinya. Disusul Kinar Aritama sebagai peringkat kedua, Al-Azalia Audrey sebagai peringkat ketiga, dan Aileen Quimby, penari internasional yang berhasil menyumbangkan medali emas dalam Asian Grand Prix tahun lalu menduduki peringkat 4. Sampai tahun ini belum ada murid yang menyaingi pencapaian besar tersebut. Kerja keras yang luar biasa diapresiasi juga oleh Direktur SMA Academy International High School. Terima kasih. Lisandra Prabudita, kelas 12 IPS 3 ya. Terima kasih, Mem. Saya pamit dulu. Setelah bangsa Indonesia tahu bahwa Jepang ingin menyerah, maka seluruh rakyat Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka saat itulah kemerdekaan Indonesia diawali dengan 17 Agustus 1945. Oke, berarti kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian doa yang ketiga. Makanan sama minuman harusnya kamu bayar. Enak banget. Mama. Oke, Lisa, ikut campur sama urusan orang lain itu tol ya. Dan kalau lo nggak tahu siapa orangnya, kenalin gue, Azalea Audrey. Lisa. Gak nyasar kan lo? Nyaris, gede banget sekolah lo. Sekolah juga kali. Lo tahu soal PO mandi? Tahu. Hari Senin besok kan? Iya, ada 3 mapel wajib. Matematika, Bahasa Indonesia, sama Bahasa Inggris. Ada juga 3 mapel pendatang. Geografi, Ekonomi, sama Sosiologi. Les, lo tau gak sama cewek yang rambutnya agak-agak pendek? Lo gak nyari masalah sama dia? Nama dia tuh Azalea Audrey. Panggilan dia tuh Lea. Enggak sih, cuman tadi gue ketemu dia di market. Lo jangan sekali-sekali nyari masalah sama dia deh, atau empat besar lain. Nanti setelah TO gue bahas. Aja please. Di sekolah ini, begitu lo kelas 12, BSPP lo tergantung sama peringkat per TO. Semakin tinggi nilai lo, semakin kecil juga biaya yang harus lo keluar. Jadi, jangan sampai peringkat lo rendah deh. Nanti kasihan orang tua lo. Kok ibu gue gak ada cerita soal ini ya? Sistem ini tuh sifatnya rahasia. Ada konsekuensi yang harus ditandatangani orang tua ketika kita naik kelas 12. Sesuai atau cocok yang akan bertahan hidup dari lingkungan tersebut dapat diwaris. Hari ini kita akan melaksanakan gerak mandiri ketiga untuk ujian nasional. Sekarang kalian boleh login ke akun kalian masing-masing. Kertas absensi ini akan Bapak berikan ke nomor absen 1 dan diteruskan ke belakang. Nah. Ada pertanyaan? Sir, ada murid baru yang mungkin akunnya belum sinkron. Oh ya? Ada murid baru di sini? Saya, Sir. Siapa? Nama saya Lisandra Prabudita, Pak. Lisandranya pakai I. Aksa Baskara ada? Dina, di mana Aksa?
Nggak tahu, Sir. Sama tiga besar, Mas, apa nggak tahu? Papa harap peringkat kamu naik supaya bisa bantu-bantu SPP. Soalnya bisnis papa kredit utang. Tenang aja, Pak. Nyesel, SPP kamu belajar dulu. Minta kali itu dari biasanya. Nyesel lanjut belajar ke kamar ya, Ma. Pa. Ya. From the bottom up, wasn't supposed to live to see that. Turun lo, lo gak bisa nyetir motor. Lo tau fungsi parkiran? Jelas bukan tempat lo buat main lari-larian. Monyet. Monyet, kenapa apaan lo kayak monyet? Jangan sembarang kok ngomong. Gue ralat, spesies lo bukan monyet, tapi babi jenis ngepet. Spesies lo tuh suster, jenis ngesot. Lisandra Pramudita, lo bayar berapa biar bisa jadi peringkat pertama? Jam 2 pagi nih. Jangan ganggu gue. Gue mau tidur. Le. Shut up. Mau sampai kapan kayak gini? Emang kalau kayak gini, masalah bakal selesai? Gue salah. Gak seharusnya gue ngasih tahu peringkat si anak baru. Dan lo tahu apa yang dia bilang ke gue. Gak seharusnya dia ngelahirin apa ucap kayak gue. Dan gue jawab, gue juga gak minta dilahirin. Dan lo liat ini nih buat. Gue teriak, dia gak berhenti. Dan dia bilang ke gue, kalau sampai Lisandra ngalahin gue di tes selanjutnya, gue bakal... Shh. Oke, apapun yang terjadi, stop selain diri lo sendiri. Ada gue. Gimana hasil tes kamu? Sudah keluar? Sudah, Pak. Aman kok. Iya, oke lah. Pagi ini sekolah mendapatkan kabar duka bahwa salah satu siswa ada yang meninggal subuh tadi. Nesa. Kabarnya Nesa bunuh diri.
siapa? Kamu benar nggak tahu siapa peringkat pertama ini? Saya nggak pernah minta apa-apa ya dari kamu. Saya cuma minta kamu masuk peringkat tiga besar. Bos, saya mau datang lagi sampai kamu masuk peringkat tiga besar. Paham? Anak Akademi High School, barusan ada yang bunuh diri. Lagi sedih ya? Kenalin, gue Zidan Bramasta, presiden ikatan alumni Akademi High School 2020. Lo tau kan gue siapa? Kayaknya sih. Great, jadi kita bisa stop perkenalan gak penting ini dan lo bisa stop gangguin gue. Lo gak suka nari kan? Iya, udah gak lagi. Sayang banget ya. Pernah dengar nggak bahwa bukan cuma orang tua yang bisa menghancurkan tapi anaknya juga bisa menghancurkan.
Jangan lo kalah. Abis pulang sekolah, lu ikut gua. Kami dari pihak sekolah untuk berduka cita ibu atas kepergian Lusa. Stop! Sekolah ini gak mengakui kalau misalnya kematian Nessa itu akibat dari sistem peringkat akademi high school. Kematian Nessa adalah ranah privat keluarga. Dan apapun penyebabnya, sekolah tidak bertanggung jawab atas segalanya. Dan semua belajar mati-matian di sistem peringkat. Dan gue bilang ini luar tanggung jawab sekolah. Kalian tuh gak punya bukti kalau kematian Nessa itu disebabkan oleh sistem peringkat sekolah. Lagian sekolah gak pernah tuh memaksa kalian untuk belajar 8 jam, 12 jam. Itu semua terserah kalian. Secara logika, itu semua gak bakal kita lakuin kalau misalnya gak ada tekanan di sekolah. Sekolah harusnya gak cuma peduli sama nilai kita, Bu. Bu Nadia sadar, selama ini sekolah ngelakuin cuma untuk mencetak orang-orang ambisius yang bakal ngelakuin apapun demi sistem peringkat. Kin, lo bisa diamkan saja? Bu Nadia, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin meminta agar sistem peringkat Akademia High School dihapus. Untuk mengubah sistem, kalian harus mengajukan usulan ke Dewan Sekolah. Dengan reguler yang sah. Gak cukup cuma 2 orang. 3 suara. 4 suara. Jumlah suara minimum adalah 50%, tambah 1, jadi sama aja. 50% dari sekolah ini berasal dari papa saya. Kalau saya gabung, apakah cukup untuk menghapus sistem peringkat ini? Bentar ya, Bu. Kalian berlima, ayo ikut saya, kue. Buat kalian pas ini. Untuk hukumannya, kalian berlima bersihkan gudang sekarang. Guys, ini deh. Gue punya rencana. Well, tepat jam 12 malam kita akan ke sekolah. Pembagian tugasnya adalah Aksa sama Lisa. Kalian bagian ruang sisi Lea, lo taruh tas kita di gudang. Gue sama Kiran buka kunci jawaban dan kita bakal isi data absensi. Setelah selesai, kita kumpul ke kelas bawah. Kita tunggu sampai jam 6 sekolah dibuka, berarti kita punya 6 jam. Kalau tiba-tiba kita ada perubahan jam, gimana cara kita komunikasinya? Kalau kita bawa alat-alat ke sekolah, sama aja kita ngantar diri buat dilacak. Gue ada ide. Kita pakai waktu. Jadi, setiap pergerakan kita itu pakai waktu. Misal, gue sama Aksa keluar di ruang CCTV jam 12.30. Oke, gue nyusul di gudang utama.
Nah, secara langsung kita komunikasi lewat. Semua jam samain jam 12 lewat 30 lebih 29 detik. Lihat, kamera saya dulu mati. Tapi di sini tulisannya kamera sih, hidup normal. Mereka sengaja nonaktifin kamera di depan bawah cap saya. Coba lihat jam. Kita harus keluar sekarang. Jamnya bisa terlalu keluar. Akhirnya jam berapa? Kita masih ada 250 jawaban yang kita input ke daftar absen. Absen siswa. Gua punya ide, tapi gua mau kalian semua ikutin gua tanpa banyak-banyak. Hah? Kemana? Bengsa, lu kalau mau ngajakin ke ruang capsen, CCTV udah mati belum? CCTV-nya non-aktif, kameranya juga mati. Gak tahu deh disengaja apa enggak. Ya benar lu, kok bisa? Gue juga gak tahu. Di dalam laptop ini ada soal-soal teori. Kita print, terus masing-masing dari kita kerjain soal-soal tersebut. Nantinya kita input ke dalam rekap absensi. Gue yakin, udah dia pasti punya file absensinya. Are you crazy, Sah? Lo nyuruh kita ngerjain soal TO di ruangan gelap kayak gini? Gak ada pilihan lain. Lo jangan aneh ya, kita gak ada kertas buram, gak ada lembar jawaban, mustahil bisa. Siapa yang mustahil? Satu-satunya orang yang punya IQ 143 cuma lo doang, Aksan. Kita gak bisa ngimbangin lo. Bisa, kita belajar di kelas bimbel yang sama. Apapun yang gue pelajarin, gue juga pelajarin. Lo bisa percaya diri, karena lo jenius, dan lo bisa jadi yang pertama. Dan lo tahu kenapa gue jadi peringkat pertama? Itu bukan karena gue lebih jenius daripada kalian semua. Tapi karena kalian semua mikirnya kayak gitu. Selama ini kalian sendiri yang masuk batasan ke diri kalian. Kalian yang memutusin kalau kalian gak bisa lebih hebat daripada gue. Jadi itu bukan spesialisasi, tapi mindset. Oke, kita cari kertas putih sekarang buat ngerjain soal. Go! A, 27C, 28D. Apaan ya sih? Ini salah satu ruangan penting di sekolah. Kenapa malah dimatiin CCTV-nya? Ya mungkin Bunda dia butuh privacy. Udahlah. Ayolah, butuh privacy apaan? Cuma transaksi narkoba? Emang bener narkoba doang yang butuh privasi? Lanjut. Udah. Yaudah kita baris-baris. Kita mulai tryout, alangkah baiknya dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kertas absensi ini akan Bapak berikan
ke absen nomor 1 dan akan diteruskan ke belakang. Selamat pagi semuanya. Saya Nadia Felicia selaku kepala sekolah akademik high school. Pasti banyak yang bertanya-tanya, mengapa nilai triak siswa-siswi akademik high school bisa sama rata? Beberapa waktu yang lalu, siswi kami ada yang meninggal dunia dikarenakan depresi berat karena terlalu banyak belajar. Oleh karena itu, kami membuat kampanye sehat agar siswa-siswi di sini dapat saling mendukung dan membantu serta membuktikan tidak ada persaingan antara siswa. Dengan demikian, saya menyatakan bahwa siswa-siswi kelas 12 Akademi High School bebas dari uang SPP selama sebulan. Terima kasih. Baik ke sini. Udah ikut aja. Kenapa nih rame-rame? Jadi, kita semua di sini ingin meminta maaf. Ada siapa yang terjadi? Kecuali gue ya, I'm perfect. Gue cuma pastiin lo baik-baik aja. Makasih ya guys, gue juga mau minta maaf sama apa yang udah terjadi. Ini kan, caranya gue belum tahu. Lo tenang aja Lisa, semua orang tahu kok kita gak salah. Lo gak serguna dia aja yang brengsek. Jago maksudnya. Yang gue gak habis pikir itu, kok bisa Bu Nadia bikin freskon dari hasil sabotase si kita? Gue rasa ada yang mau ngasih tahu soal isi pikirannya Bu Nadia. Ya kan, Aksa? Sebenarnya, gue jadi titik lemah karena semua improvisasi yang gue lakuin kebaca sama Bu Nadia. Coba lo jelasin lagi kenapa Bu Nadia terpaksa harus bikin freskon. Karena Bu Nadia sendiri pernah bilang kalau tujuan dia itu sebenarnya kenapa ibu mati-matian mempertahankan sistem ini. Ibu ngelakuin ini untuk kamu, Aksa. Bohong! Kampanye itu bukan untuk membohongi seluruh Indonesia. Bu! Please! Cukup, Aksa! Udah! Ibu nggak mau ngebahayain kalian lebih jauh lagi. Aksa percaya sama ibu. Ini bukti kalau Aksa percaya sama ibu. Yang bikin lo yakin kalau Bu Nadia nggak bohong? Gue bisa ngenalin orang bohong, sedangkan tadi gue nggak ada ngeliat kisah bohong. Karena Bu Nadia kan bisa baca pikiran lo, makanya dia tahu lo merhatiin gerak-geriknya. Apa jaminannya itu nggak akan pulang lagi? Gue nggak pernah ngeliat dia sampai nangis. Terus karena dia nangis, lo kasih flashis itu ke dia? Buat apa juga flashis itu tangan kita? Istilahnya kan nggak tangan musuh kita. Bu Nadia bukan musuh kita. Itu kan penilaian lo. Udah, cukup. Lisa, lo tenang. Aksa, gue mau tanya sama lo. Kalau misalkan lo bukan anaknya Bu Nadia, lo bakal percaya gak sama omongan dia? Gue percaya sama nyokap gue. Tapi, apa yang kita baca itu benar. Gue gak bisa objektif sama nyokap gue. Loh, itu bukan flashis dari gudang kan? Lo punya duplikatnya? Bentukannya emang sama. Tapi fungsinya beda. Bisa apa? Kamera? GPS. Dengan GPS ini, kita bisa melacak langsung keberadaan Bu Nadia. Dan kalau kita bisa melihat video sebagai barang bukti, dan video itu bisa jadi ancaman buat ngebongkar identitasnya, kecuali dia setuju untuk hapus sistem peringkat akademik ekskul selamanya. Apa? Thank you.
Titiknya di sini nih, udah pas. Gedung ini tinggi, namun kita langsung berlima. Iya sih. Oke, kalau gitu kita bagi jadi tiga. Gue sama lo, Kinan lo sama Lea. Gue sendiri. Ini ruangan apaan ya? Lucu ya, kita coba masuk aja ya. Thanks to tight-lipped fathers, you're living under that was hard, but I loved you.
selanjutnya, peringkat kedua jatuh kepada Aksa Baskara. Akhirnya, yang kita tunggu-tunggu, peringkat pertama diraih oleh Kinan Aditama. Sengaja ya? Enggak. Gak percaya gue. Lo ngalah ya? Buat apa gue ngalah? Kinan itu memang pantas dapat posisi pertama. Ditutup Akademi High School itu adalah keputusan yang terbaik. Tapi itu juga berat buat kita semua. Ketika pertama kali saya masuk sekolah ini, saya menyadari kalau sekolah ini ada untuk remaja yang memiliki target dan mimpi yang tinggi. Sampai terkadang mungkin kita lupa untuk menikmati setiap prosesnya. Begitu cepat membuat kita melewatkan pemandangan di jalan. Kita pilar kalau ada orang lain yang sampai tujuannya lebih dahulu. Kita tidak pernah tahu apakah kita sedang berlomba ke tujuan yang sama. Tujuan kamu bukan yang mewujudkan kamu di hari ini. Tapi perjalanan menuju tujuan itulah yang menjadikan kamu di hari ini. Gak ada salahnya telat dikit. Tapi kalaupun enggak, gua gak keberatan. Jadi gua rasa, gua mewakili seluruh murid Academic High School di sini menyampaikan thank you Academic High School. Thank you buat NCT-nya dan perjalanan. And the last, gua mau ngundang sahabat-sahabat gua untuk naik ke atas panggung dan beneran untuk menutup acara ini. Please, Lisandra, Aileen, maju ke depan. You're older, are you better? Oh, cause you're confident.
feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Better when I'm dancing, yeah, yeah. Colorado, it's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that.